Yang dijual berapa, Bang? Ini harganya 48 juta. 48 juta. Iya. Masih bisa nego. Masih bisa nego. Bang. Iya. Kalau nawar boleh, Bang? Boleh. Ini 48. Iya, 48. 40 boleh enggak, Bang? Aduh, belum. 40 belum. Berapa kira-kira, Bang? Paling di netnya 45. 45. Iya. Tapi teman-teman kalau barangkali mau nego lagi dari 45 datang ke sini boleh enggak, Bang? Bisa, masih bisa. Bisa. Oke, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Derosa Auto. Sebelumnya terima kasih saya ucapkan atas kebaikan teman-teman yang sudah mampir menonton dan mendengarkan video-video Derosa. Teman-teman yang belum subscribe, bantu saya subscribe agar channel ini bisa berkembang, bisa memberikan rekomendasi referensi seputar otomotif yang mungkin bisa memberikan bahan rujukan buat teman-teman. Dan juga kebetulan saya lagi ada di Duta Garden, yeah. Showroomnya Bang Ino ya. Yeah, siap. Nah, tapi sebelumnya buat teman-teman yang showroomnya atau mobilnya mau dibantu pasarkan, di review agar bisa mereferensi dan bisa menjual dan bisa semakin luas jangkauannya, bisa menghubungi nomor telepon saya di kolom deskripsi. Teman-teman di sini harganya murah-murah dari mulai 40 jutaan ya. Iya, yeah, 40 jutaan. Itu masih bisa nego. Masih bisa nego. Dari 40 jutaan masih bisa nego sampai 200 jutaan ada? Iya, ada. Bahkan lebih dari? Lebih dari itu 200. Oke, jadi ini rekomendasi sekali karena harganya bisa menjangkau dari yang low sampai yang high ya. Yang high, ya. Betul. Siap. Oke, kita mulai, Bang. Dari yang murah dulu, Bang. Yang paling murah ada Karimun. Yang ada Karimun. Iya, Karimun. Teman-teman, kita mulai dari mobil yang harganya murah, rekomendasi tapi kondisinya nggak kaleng-kaleng ya? Siap, benar. Tapi teman-teman, kita mau tahu dulu memperkenalkan diri dengan siapa nih, Bang? Ino, Bang Ino. Bang Ino ya? Iya. Panggilannya Bang Ino aja ya? Iya, Bang Ino. Bang, alamat Abang beserta nomor telepon Abang. Iya, siap. Alamat showroom di Duta Garden Square, Blok G5, Jalan Husein Sastranegara, Tangerang. Okay. Nomor HP saya 0812-8502-5400. Tersambung via WhatsApp ya, Bang? Iya, WhatsApp. Bang, kalau ini patokannya di mana, Bang? Ini di dekat Bandara Soekarno-Hatta. Dekat Bandara Soekarno-Hatta, iya, ya. Oke, tapi masih daerah Tangerang ya. Iya, masih Tangerang. Nah, tuh teman-teman, untuk akses menuju ke sini masih cukup mudah ya, iya. Masih gampang karena, iya, masih daerah kota ya. Iya. Nah, teman-teman, tuh alamatnya beserta nomor teleponnya. Iya. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini ada mobil Karimun nih, Bang. Iya, benar. Karimun tahun berapa nih, Bang? Karimun 2003. Tahun 2003. Iya. Nah, ini warna merah, warna 2003 merah. Manual ya. Iya, manual. Tipenya apa, Bang? Tipe GL. Tipe GL? Iya. AC semua hidup? AC hidup semua. AC hidup, kayak kaki enak, iya, enak, mesin semua. Iya. Ada yang karat nggak, Bang, kira-kira? Nggak ada. Nggak ada ya? Aman ya? Iya, aman. Dandanya apa, Bang, selain yang tadi kita pakai? Paling ada lecet-lecet sih, body-body. Lecet-lecet pemakaian ya? Betul. Nah, Bang. Iya. Pajaknya sama kilometer berapa sih, Bang, kira-kira ini? Pajaknya dia, per tahun ya. Ini bulan apa pajaknya? Oh, ini pajaknya telat ya, bulan 12. Pajaknya bulan 12, iya, telat. Oke, atasnya perorangan ya, Bang? Iya, perorangan. Kilometernya yang sudah ditempuh berapa, Bang? Kilometernya udah 200 ribu lebih. 200 ribu, iya, wajar ya, mobil awas. Iya. Atasnya perorangan pula. Iya. Harga yang dibuka berapa, Bang? Harga yang dibuka ini 45 juta. 45 juta, iya. Masih bisa nego ya? Nego tipis ya. Tuh, teman-teman, iya, tahun, iya, 2003 tipe GL. Tapi ini sudah dimodif ya, lampu-lampunya apa semua? Iya, sudah ada berubah. Sudah dimodif, perubahan ya, berubah. Sudah restorasi. Iya, siap. Tapi aman nggak bekas banjir, bekas tabrak ya, Bang? Aman, ya. Untuk mesin pun benar-benar nggak ada masalah, aman, Bang? Nggak ada masalah. Ada garansi nggak, Bang, dari Abang kira-kira? Ada garansi 3 bulan. Garansi 3 bulan setelah pembelian mobil? Iya, weh, berani lu, iya, Bang Ino lu. Weh, teman-teman, ini rekomendasi ya. Harga, iya, yang dijual 45 juta, iya, masih bisa nego. Dan, iya, juga ya, teman-teman, digaransikan selama 3 bulan untuk, iya, mesin. Siap. Buat teman-teman yang ada komplain, apabila membeli mobil di sini nggak usah khawatir, ah, iya, 3 bulan diberikan, iya, layanan garansi. Garansi. Baik, Bang, ini nilai pajaknya berapa, Bang? Kalau telat ini, Bang? Pajaknya masih di bawah 1 juta. Masih di bawah 1 juta, iya, apa ratusan? Iya, kurang lebih. Wih, murah ya. Iya. Nah, Bang, ini 45 terima pajak ini bagaimana, Bang? Enggak, pajak apa adanya. Pajak apa adanya. Tapi 45 masih bisa nego, iya, ya. Iya, bisa nego. Oke. Okay. Nah. Yuk, teman-teman, rekomendasi sekali. Selanjutnya kita ada mobil yang build up nih. Iya, build up. Yaitu Karimun kotak juga. Karimun, ya. Karimun kotak. Tahun berapa nih, Bang? Tahun 1998, build up. Tahun 98, iya, build up nih. Build up di Jepang, ya. Dari Jepangnya, iya, langsung. Jepang. Oh, dari Jepangnya langsung ya, iya, teman-teman. Warna kuning tahun 98, pajaknya di bulan November hidup mati nih, Bang.
pajaknya hidup panjang. Pajaknya hidup panjang. Putih bulan 11. Oh 2000... iya benar. 2023. Ya, panjang. Pajaknya panjang berplat genap ya. Untuk alamat SNK ya. Daerah Bogor ya. Daerah Bogor. Tahun 98. 98. Harga yang dijual berapa, Bang? Ini harganya 48 juta. 48 juta. Ya. Masih bisa nego. Masih bisa nego. Ini 2003, ini tahun 98. Wih, ya. Mantep, Bang. Iya. Kalau nawar boleh, Bang? Boleh. Ini 48. Iya, 48. 40 boleh nggak, Bang? Aduh, belum. 40 belum. Berapa kira-kira, Bang? Paling di netnya 45. 45. Iya. Tapi teman-teman kalau barangkali mau nego lagi dari 45 datang ke sini boleh nggak, Bang? Bisa. Masih bisa. Iya. Tuh ya, teman-teman rekomendasi sekali ya. Iya. Yuk, selanjutnya teman-teman kita ada beberapa mobil lagi yang iya. Rekomendasi. Nah, teman-teman kita ada lagi mobil yang merah tapi bagus. Iya. Mobil Picanto ya. Iya, Picanto. Picanto tahun berapa nih, Bang? Matic tahun 2005. Bertransmisi Matic tahun 2005. Iya. Berplat ganjil untuk alamat iya. SNK di daerah Jakarta Selatan, iya. Perorangan ya, Bang ya. Iya, perorangan. 2005 ini pajaknya di bulan 5. Pajaknya panjang apa mati nih, Bang? Pajaknya hidup. Pajaknya mepet. Hidup. Bulan mepet. 5. 5. Sekarang sebulan. Iya, sebulan. Nilai pajaknya lagi. Berapa, Bang? Pajaknya murah. Kira-kira di bawah 1 juta ya. 1 juta. Iya. 800-an, 700-an? Kurang lebih ya. Kurang lebih segitu, Bang Ino iya. Ya. Ini bertransmisi Matic tahun 2005. Iya. Tipenya apa sih, Bang? Kia Picanto emang enggak ada tipe ya? Enggak ada tipe kan. Enggak ada tipe, cuma tipe satu ini aja ya. Bertransmisi Matic. Kondisinya gimana, Bang? Ada masalah enggak? Kondisi bagus sih, enggak ada masalah. Minusnya apa aja, Bang? Minusnya mepet aja pajak mepet. Pajaknya mepet ya. Mepet. Nah, ini yang sudah injection tahun 2005, bertransmisi otomatis atas sama perorangan. Iya. Bang, harganya berapa, Bang? Kasih yang bagus, ini Bang, buat teman-teman. Ini harganya kisaran saya netnya ya, di netnya gimana? Buka dulu boleh? Buka ya. Buka tapi sih jangan di, mahal-mahal, Bang. Buka sih di 58. 58. Iya, 58. Tapi masih bisa nego. Masih bisa nego. 50 boleh, Bang? Waduh, belum. Belum. Paling 55 paling. 55. Tuh teman-teman sudah diketahui angkanya 55. Iya, 55. Tapi 55 masih bisa nego lagi ya, Bang ya, nego, kalau serius ya. Nego Grab paling ya. Nego Grab. Iya, siap. Pokoknya teman-teman yang mau nego ngopi bareng di sini iya, ya, Bang ya. Iya, siap. Enggak usah khawatir, pasti diberikan angka yang terbaik dengan kualitas pun terbaik. Siap. Karena menggaransikan selama 3 bulan. Iya, jadi teman-teman membeli mobil di sini insya Allah nggak akan khawatir ya, ya Bang ya. Matic-nya aman, AC dingin, kaki dingin. Kaki enak, ban-ban masih cukup lumayan ya, masih lumayan. Woi, tebal banget, masih Bang tebal. Ban-bannya iya. Iya, tuh dibuka 58 dijual 55 masih iya. Bisa nego dikit-dikit. Oke, selanjutnya ini ada ini ya, Bang ya, City 2006, Honda City tahun 2006, IDS-nya Matic, IDSA ya. Iya, IDS Matic. Oke, ini sudah injection teman-teman. Iya. Pajak mati dia di bulan 12 2020. Desember. Oh, 2020. Berarti sekitar 3 tahunan. Iya, kurang lebih 7 jutaan sih pajaknya. 7 jutaan pajaknya. Bertransmisi otomatis. Iya. Pajaknya di bulan Desember. Iya. Kalah 3 kali. Iya, benar. Berplat ganjil untuk alamat SNK daerah Bekasi. Iya, Bekasi. Kilometer berapa, Bang? Kilometer udah banyak sih ya. Udah banyak. 200 ribuan. Bang, AC dingin? AC dingin. Kaki-kaki? Kaki-kaki senyap. Senyap? Iya. Yakin? Yakin. Bodi ada yang keropos nggak? Nggak ada. Nggak ada. Oke. Mesin responsif? Responsif. Matic-nya aman? Aman. Aman sekali ya? Aman sekali, aman. Oke. Tuh, teman-teman sudah saya tegaskan untuk kondisi mobil. Kalau minus-minus sedikit wajar ya, Bang ya? Iya, wajar. Nanti tinggal ngobrol bareng, duduk bareng. Iya, siap. Nah, ini pajaknya sudah diinformasi sekitar 7 jutaan. 7 jutaan. Harganya berapa, Bang? Ini harga murah 58 juta. 58 juta. Oh, iya, termasuk pajak belum? Belum. Belum. Apa adanya. Apa adanya. Ya, tahun 2006. Kondisinya masih cukup rekomendasi. Iya. Ya, kalah masih, di ban nih, Bang. Masih enak lah, masih facelift yang terbaik inilah. Yang sudah facelift ya. Yang sudah facelift. Betul, 2006 facelift. 50 jutaan dapat yang facelift. 50. Iya. Bang, 50 boleh enggak, Bang? 50 belum, belum. Kayaknya 50 belum. Kalau kan pajaknya udah ketahuan 7.000 tuh. Paling metnya di 57. 57. Iya. 57. Tipis sekali. Nawar 53 barangkali, Bang? Belum bisa. Belum bisa. Misal pasarannya kalau hidup masih 70-an lebih. Kalau hidup 70 ya, ribuan. Mana? Oh, 70 jutaan. Nah. Oh. Tuh ya, teman-teman ya, lumayan ya. Iya. Harga yang ditawarkan masih sangat murah-murah masih dibanding murah-murah, ya. Harga marketplace ya. Iya, benar. Oke. Yuk, bagus. Nah, selanjutnya ya, teman-teman, kita ada mobil yang low middle tapi Jazz RS City Car. Tahun berapa nih, Bang? Jazz RS tahun 2010 Matic. Tahun 2010 Matic RS. Ya, RS. Bertransmisi otomatis. Matic. Di mana pajaknya di bulan 3 panjang bulan ya. 3. Wih, pajaknya panjang tol Palimanan. Iya, panjang. Berplat genap untuk alamat SMK Tangerang Selatan. Iya. Kilometernya tahun 2010 ini berapa, Bang? Kilometer udah 122 ribuan ya. 120. Iya. Wajar lah 2010, iya. Tapi masih bagus ya 120 bagus, ya jatuhnya.
Perorangan ya bang? Hah? Perorangan ya? Perorangan ya. Perorangan buat asal PT ya? Iya perorangan. Wih, bagus loh. Dan dananya apa aja bang selain? Dandan ini udah nggak ada dandan sih, kayaknya udah rapi lah. Sudah rapi ya? Iya. Tinggal pakai nih? Tinggal pakai. Tinggal gas, tinggal gas, bensin. Sudah tinggal gas keluar kota. Metiknya enak semua? Metik aman, enak. AC-AC kayak kaki? AC dingin, kaki-kaki senyap. Interiornya masih ori nggak? Interior masih orian. Masih orian? Masih orian. Teman-teman, mobilnya masih sangat merekomendasi, masih sangat bagus. Kalau buat ukuran tahun 2010 ini masih istimewa kalau iya, menurut saya. Istimewa. Harganya berapa, Bang? Harganya murah meriah. Jangan mahal. Murah meriah. Murah meriah tuh. 128 juta. 128 masih mahal, Bang. Masih mahal ya. 2010. Kasih iya. Yang bagus dong, Bang. Paling di netnya 125. 125. 125. Masih nego lagi ya, dikit-dikit ya. Udah net. Udah net. Tapi memang kondisinya luar biasa. Iya. WD, pokoknya bagus deh ini mobil. Iya, siap. Tinggal harganya aja didudukin iya. Sama Bang Ino. Iya. Tapi kredit bisa Bang ya? Kredit bisa. DP bisa. Berapa Bang? DP di angka 12 juta. DP 12 juta? Iya. Angsurannya berapa Bang? Angsurannya di angka kurang lebih 3,8-an. 3,8? Iya. 3,5 bisa nggak Bang? 3,5 belum sih. Belum bisa, 3,5? Iya, belum bisa. 3,8. 3,7? 37 belum. 3795 bisa. 3795. Iya. DP-nya bisa kurang lagi? DP bisa kurang dikit lah. Kurang dikit. Iya. Dari 12. 12 juta. Iya. 10 bisa ya? 10 bisa lah. 10 bisa. Teman-teman mau nego lagi langsung aja ke iya, Bang Ino siap, ya. Siap, siap. Oke, Bang, selanjutnya. Nah, ini ada Honda City. Tahun City berapa nih, Bang? S-Matic 2013. City S-Matic 2013. 2013. Oke, ini yang di bawahnya ya, di iya. Bawah E. Di bawah E, benar. Benar. Nopilnya pilihan ya. Iya, nopil pilihan cakep. Buat ganjil. Iya. Ini alamat SNK di mana, Bang? Hah? Alamat SNK mana nih? Alamat SNK Jakarta, di Tangerang ya? Tangerang Kota. Iya, Tangerang Selatan. Tangerang Selatan. 2013, bertransisi iya. Otomatik ya? Otomatik. Atasnya perorangan? Perorangan, perorangan. Pajaknya di bulan 3 mati nih? Bulan 3... Telat. Panjang. Panjang? 2024. 2024? Iya. Wih. Teman-teman, iya. Pajaknya panjang iya, untuk pajaknya kalengnya panjang, 2024. 2024 ya. Atas sama perorangan. Atas sama kilometernya perorangan. Berapa Bang 2013 ini Bang? Kilometernya 140 ribuan. 140 ribuan. Iya. Masih bagus ya teman-teman iya. 2013. Kondisinya metik aman? Masih metik aman. Mesin kaki-kaki segala macam. Oke. Enggak ada yang karatan juga ya Bang? Enggak ada karatan. Cuman kalah di ban nih Bang. Ban depan agak tipis ban depan itu botak. Iya, perlu diganti. Iya, karena bahaya nih Bang kalau iya, diganti. Iya, perlu diganti. Harganya berapa Bang? Harganya murah meliah 135 juta. 135 juta. Iya. Itu just 125, ini 135. Iya. Berapa Bang kurangin lagi Bang? Kurang dikit ya. Paling di angka 130 netnya. 130 net iya, lagi. 130. Oke, itu tipe S iya. Honda City. Yang sudah facelift tahun 2013, ya. Mobilnya gue bagus banget ya. Iya bagus banget. Luar biasa, pajaknya panjang. Buat ukuran DP berapa kira-kira? Ukuran DP di angka mungkin kurang lebih 25-an lah. 25 jutaan. 25 juta. DP 15 boleh nggak? Bisa lah. Bisa ya, nanti dihitungin ya. Iya siap. Pokoknya teman-teman ada budget berapa buat DP, kalau ya. Mau kredit. Boleh. Langsung konfirmasi ke Bang Ino. Ya. Nanti dihitungin, diberikan ya, harga siap. Terbaik ya. Iya benar. Tentunya... diberikan angka win-win solusi terbaik yeah. Buat teman-teman yeah. Terbaik juga buat Bang yeah. Ino. Oke, selanjutnya kita ada mobil Ford. Ford apa nih Bang? Ini Ford Ranger. Ford Ranger tahun? Ranger tahun 2011. 2011. Iya, yeah, double cabin. Double cabin. Wih, yeah. Bagus ya Bang ya. Iya, yeah, benar. Luar biasa 2011 tuh, yeah. Teman-teman. 4x4, 4x2. 4x4. 4x4. Buat teman-teman yang mau off-road nih. Iya, yeah, off-road. Yang hobi off-road ada mobil Ford Ranger. Iya. Yeah. Berplat genap teman-teman genap. Untuk pajaknya panjang di bulan 10 ya. Panjang. Alamatnya daerah Bandung. Daerah Bandung Kabupaten Bandung Kota nih. Bandung Kota kayaknya. Bandung Kota. Kilometernya berapa Bang 2011 ini Bang? 188.000. 180 ribuan. Ya, worth it 2011. Ya. Double cabin manual. Atas nama perorangan PT. Atas nama perorangan ya? Perorangan ya. Iya, perorangan. Bukan X tambang atau enggak, apa? Bukan. Pribadi. Oke. Nah. Tuh teman-teman. Bang, kira-kira minusnya apa aja Bang? Minus ya kayaknya nggak ada minus kayaknya ya. Ada yang karatan nggak Bang? Nggak ada. Mesinnya aman? Mesin aman. Kayak kaki Bang? Kayak aman. Kayak kaki aman bener Bang? Aman semua ya. Tuh teman-teman sudah dibacain. Kilometernya tadi 180 ribuan. Atas sama perorangan. Iya. Body-body masih mulus. Iya. Kayak kaki masih enak. Ban-ban masih enak. Lumayan. Masih lumayan. Harganya berapa Bang? Harganya murah. Berapa? 115 juta aja. 115? Iya. Wih, 115 murah, juta. Masih nego Bang? Masih nego bisa. Masih nego. Negonya berapa Bang?
Paling di netnya 110. 110. Ya. Di bawah 110 dikit boleh ya? Boleh dikit. Udah kesini aja deh, pokoknya di Bank Indo diberikan harga terbaik. Mau kredit bisa nggak bang? Bisa kredit bisa. Bisa kan? Nanti saya dihitungin sama. Oke. Okay. Budget 10 juta, 15 juta bisa? Mungkin di atas itu ya. Di atas itu ya. Karena ini mobilnya mobil pick up ya. Iya, mobil pick up. Oke. Itu ya teman-teman, mobilnya bagus-bagus, pilihannya tinggal teman-teman pilih mau yang mana. Ya, karena dari yang middle sampai yang low ada tersedia di sini. Okay. Selanjutnya bang, kita ada Wuling ya. Wuling. Wuling tahun berapa nih bang? Wuling Almas tahun 2019. Wuling Almas 2019. Ini manual matic nih bang? Matic. Matic. Yang luxury 7 seat. Luxury 7 seat. Iya, 7 seat. Almas yang luxury 7 seat. Harus sama perorangan. Berplat genap untuk pajaknya di bulan 3. Bulan panjang 3. Hidup nih. Mati. Mati. Berplat genap untuk alamat SNK daerah Bekasi juga ya. Bekasi. Harga yang ditawarkan berapa bang? Ini harganya pajak mati 220. 220. Iya. Kalau barunya berapa sih bang? Barunya 400 lebih. 400 lebih. Iya. Oh, 400 masih, lebih. Masih worth it. Kilometernya berapa tadi? Kilometernya 40 ribuan. 40 ribuan. Masih lebih. Di bawah 100 ribuan iya, ya? Iya, di bawah 100 ribu pokoknya. Di bawah 100 ribuan. Kilometernya yang sudah ditempuh sekitar 40 ribuan untuk satu perorangan. Pajaknya kalah satu kali di bulan 3. Buat teman-teman dibuka open price 220 masih bisa nego. Masih bisa nego. Oke, buat kredit berapa bang? Hitungannya ada? Belum, belum ada. Belum ada. Masih baru dikali dari masih belum datang. Tapi mobilnya bagus-bagus ya. Iya, bagus. So far dandannya apa aja bang? Selain lecet-lecet dikit. Lecet-lecet aja paling. Dandannya lecet-lecet. Mesin apa segala macam? Enggak ada masalah. Aman. Matic-nya aman? Matic aman. Kaki semua? Senyap. Aman. Aman. Masih Orion ya? Masih Orion. Paling bumper-bumper doang nih. Iya. Ada bekas sedikit lecet-lecet. Iya. Tuh, teman-teman banyak pilihan yang ditawarkan sama Bang Indo. Ya, siap. Harganya pun masih sangat bersahabat dan bisa dinego. Iya. Nah, buat teman-teman yang mau kepo langsung hubungi nomor telepon beliau. Iya. Berikut teman-teman yang tadi telah kita review bareng-bareng. Ya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan. Iya. Saya dari The Rose Auto, Bang Indo dari Inocars. 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 Ya. Oke. Okay. Undur diri pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.